Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin pastinya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar IT Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita awali dengan para wartawan yang secara luar biasa menyerbu IT Ting Ting saat kemarin masih berada di lokasi ulang tahun Ayu Ting Ting. Di sini para wartawan dengan sengaja menanyakan keadaan sanas kepada Ayu Ting Ting. Padahal Ayu Ting Ting tidak ada sangkut pautnya ya dengan kejadian yang menimpa sanas. Kenapa jadi Ayu Ting Ting yang dikejar wartawan? Kan Ayu Ting Ting bukan siapa-siapa sanas. Sulit salah satu sahabat nih. Harusnya yang dicecer dan ditanya adalah Raffi Ahmad atau Nagita Slavina ya. Kalau enggak jajah langsung deh. Kok ini Ayu Ting Ting dibawa-bawa terus ya dalam keluarga Andara? Ada apakah dengan Ayu Ting Ting dan ada apakah para wartawan tersebut langsung ngegas nih nanyain perihal nanas kepada Ayu Ting Ting. Namun dengan bijaknya Ayu hanya tersenyum dan langsung masuk ke dalam lobi hotel. Dan terlihat juga Ayu Ting Ting langsung masuk ke dalam liftnya nih. Sehat deh untuk Ayu Ting Ting, jangan pikirkan ya omongan-omongan di luaran sana, karena memang Ayu dan masalah sanas tidak ada sangkut pautnya. Berita selanjutnya juga di sini ada Bang Robi Purba pemirsa yang sedang ditanya-tanya oleh para wartawan perihal dirinya yang ikut hadir dalam pesta ulang tahun Ayu Ting Ting kali ini. Ya memang sudah sejak tahun 2013 mereka dijodoh-jodohkan. Namun secara tegas dan juga lugas di sini Robi Purba menyatakan bahwa Ayu dan dirinya hanya sebatas kakak dan juga adik. Jika memang berjodoh dengan Ayu Ting Ting, ya kenapa tidak, jodoh tidak akan kemana. Itulah penuturan dari Bang Robi Purba yang memang sudah sejak lama mengagumi sosok Ayu Ting Ting. Namun karena Ayu belum bisa membuka hatinya untuk siapapun, jadi mereka masih berteman. Bahkan Robi Purba menganggap Ayu Ting Ting sebagai adik sendiri. Semoga Bang Robi dan juga Ayu segera mendapatkan jodoh ya. Jika memang Ayu dan Robi bisa bersama, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dan jika tidak, semoga mereka semua mendapatkan jodoh yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga deh Bang Robi gak pusingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilantarkan oleh para wartawan. Dan berita selanjutnya nih, meninggalkan Bang Robi Purba yang sedang sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan terkait dirinya yang hadir dan foto bersama dengan keluarga Ayu Ting Ting lengkap dengan bunda dan juga ayah Rojak. Di sini ada unggahan-unggahan terbaru yang Umi Kalsum tuliskan di akun Instagram pribadinya. Umi Kalsum di sini meneruskan terima kasih untuk Wendy Cagur dan juga sang istri sudah hadir menemani dan bahkan ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga jawabannya menyenangkan ya Kak Wendy dan juga Kak Revi Yunatasha. Terima kasih juga kepada Bang Ruben. Alhamdulillah Aruben, terima kasih banyak atas kehadirannya buat Ayu Ting Ting di acara surprise ulang tahun yang ke-31 tahun. Sehat selalu buat kamu ya, amin ya rabbal alamin. Tulis Mom Ayu Ting untuk Ruben Onsu yang sempat hadir pada kesempatan surprise ulang tahun Ayu Ting Ting. Dan ternyata ulang tahun Ayu Ting Ting dihadiri oleh para artis dan juga teman-teman sejawatnya. Kiki Saputri, bahkan ada Hesti Purwadinata, Kirana Devania dan juga masih banyak yang lainnya. Gahan terbaru dari Mom Ayu Ting pun langsung dikomentari oleh Robi Purba dengan hashtag love-nya nih 19 menit yang lalu pemirsa. Sesuatu yang sangat membanggakan. Ramlah Mubarak. Wah, Bang Robi ganteng, abangku yang ganteng. Masya Allah, kembali kasih ibu. Alhamdulillah surprise berjalan lancar ya bu. Truth happy buat Ayu, ibu keluarga. Mohon maaf kemarin belum bisa hadir. Inilah pose-pose kebersamaan Ayu dan juga keluarga saat kemarin merayakan pesta ulang tahun Ayu Ting Ting untuk yang kesekian kalinya, dengan pesta yang sangat luar biasa. Dan dari Kapur 280 akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih ya pemirsa. Setelah terlebih dahulu Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah surprise dari Boy William berupa papan ibu
bunga yang sangat indah. Akhirnya Boy William hari ini menyempatkan hadir dan berkunjung ke rumah Ayu Ting Ting dengan sengaja membawa kue yang spesial dan juga hadiah yang spesial untuk Ayu tentunya. Langsung saja ini menjadi sebuah cerita bagi para sahabat dan juga para fans, karena yang ditunggu-tunggu sudah tiba nih. Boy William sangat ditunggu kehadirannya oleh Ayu Ting Ting. No Gibson itu sendiri aja, orang introvert nggak mau rame-rame, paham kan? Dan di sini status terbaru dari Boy William nih, banyak sekali yang menyukainya dengan hashtag yang sangat luar biasa. Boy William menuliskan, aku di sini happy birthday Ayu Ting Ting, bahagia amin amin cengia Ayu William. Kemudian juga di sini dari Sutarwati, ada yang main ke Depok karena ceweknya takut marah. Inilah status terbaru Boy William di akun Instagram Ayu Ting Ting. Dan ada adik kandung dari Boy William, Ion Hartanto. Happy birthday Ayu Ting Ting, happy wedding pokoknya ya. Nah gini dong, kemana aja sih akhirnya gak tulalit. Banyak sekali nih komentar-komentar dari para sahabat yang bahagia melihat kedekatan Ayu dan juga Boy. Boy, mobil aman gak kena baret kan ya? Kayak diceng-cengin abangnya Ayu kan? Aha, andai ada vlog. Apa cuma aku aja yang sekilas lihat kayak mirip berdua Ayu Ting Ting dan juga Boy William dari Maharani MR7 834 jam yang lalu. Aha, akhirnya kangen terobati, seru lihat gini, dah happy, makasih. Malam ini aku bisa tidur nyenyak, OTW 4 hari gak tidur nyenyak nih. Bagus seketika yang pikirannya jelek langsung ciut. Is so sweet banget kok, dari Samuel Chris. Dari Sandi Mama Amin, 4 jam yang lalu juga memberikan komentarnya nih untuk Boy William. Dan hashtag api yang membara pemirsa. Nah ini dia salah satu sahabat yang paling dinantikan kehadirannya di hari birthday-nya Ayu. Kebersamaan Ayu dan juga Boy William semoga semakin erat. Informasi selanjutnya juga ada yang spesial nih ya. Pria yang dekat dengan Ayu Ting Ting juga hadir di sini, yaitu Brata Kartasasmita. Dan unggahan Brata Kartasasmita menjadi dilema, bahkan menjadi doa-doa untuk para sahabat dan juga para fansnya, karena di sini ada Mom Ayu Ting yang mengaminkan doa dari Brata Kartasasmita tersebut. Di sini Brata Kartasasmita menuliskan, merah dan putih, bahagia dan diberkati Ayu Ting Ting. Salam hormat dari tim Klinik Derma Pro Jakarta. Ini nama dari dokter Tan Yunita yang tidak bisa hadir di hari spesialmu. Sukses banget nih Mom Ayu Ting dan juga Syifa, supresin tetehnya. Salam hormat Klinik Derma Pro Jakarta nih pemirsa. Itulah salah satu tulisan dari Brata. Jawaban dari Mom Ayu Ting, terima kasih ya A Brata atas kehadirannya. Barakallah, the best mom. Terima kasih ibu sampai dikenalin ke nenek dan keluarga sampai teman-teman gengsnya. Masya Allah, keren surprise-nya. Tulis Brata Kartasasmita yang memuji kebaikan dari sang calon mertua. Semoga jadi kenyataan ya bang. Ayo dong bang Brata maju. Dari Irma Darmawangsa, ganteng dan cantik nih. Dan juga di sini ada dari Irfan Sweety ya. Kok bisa sih foto sama Ayu Ting Ting? Tulis Marse. Kemudian juga inilah foto-foto bersama dari Brata dan juga dokter-dokter dari Klinik Derma Pro yang hadir sebagai tamu spesial dari Ayu Ting Ting, selain Robi Purba dan juga Boy William. Oke sahabat semua, itulah beberapa pria tampan yang dekat dengan Ayu Ting Ting hadir menjadi tamu yang spesial, terutama Boy dan juga Robi Purba serta Brata Kartasasmita yang memang sedang mengharapkan hati dari Ayu Ting Ting. Spesial untuk sahabat semua di rumah, semoga tayangan ini menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my
lay dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry.